Nah, tadi kita dapat buruan burung puyuh ya. Kita cuma dapat 4 karena lumayan sulit, medannya juga lumayan sulit. Nah, kita langsung ke acara memasak. Wah, iya masak. Mangan ben. Wes, langsung. Baik, kali ini saya akan mencoba berburu di lereng Wilis. Nah, kita coba akan berburu menggunakan PCP bocap Black Army tabung 350cc produk dari KSA Sport. Nah, senapannya sangat keren. Nah, untuk buruannya, biasanya apa? Ya, anek, bang. Oh, benar. Terus hewan lainnya? Tupai, kucing. Ya. Jadi untuk buruan yang banyak di sini itu burung puyuh. Nah, burung puyuh. Burung puyuh dan juga tupai. Nah, ada apa ya? Lainnya. Biasanya lainnya apa gitu? Ayam hutan. Nah, ayam hutan ini tapi enggak bisa, ya kan? Kita berburu di hewan-hewan kecil saja, yang jelas hewan-hewan hama ya, hama atau hewan yang tidak dilindungi. Jadi kita fokus ke buruan yang puyuh ya mas, puyuh atau bacing atau demak. Demak atau bacing. Nah, bagaimana keseruan berburu nanti? Nah, ini teman saya, Lali, itu bila kenalnya. Ini teman saya, tuan rumah yang penguasa Wilis. Nah, namanya siapa mas? Bayu. Nah, dia teman kerja saya. Selanjutnya di kantor, jadinya lebay. Saya ganteng. Oke, langsung saja ya. Kita akan berburu di lereng Wilis. Kita nggak usah masuk ke dalam-dalam aja. Biasanya masih banyak ya? Masih banyak, okay. Jalan-jalan masih banyak. Oke, okay, langsung saja mas ya. Mulai. We'll be right back.
dan kita sudah bisa dapat duluan. Kita rekam ini kan, kita akan edit dan kita akan masak masuk masak. Ketak. Siapa? Ya. Ketak. Ya. Nah, kita ngerokam terus ini. Masuk. Masih gitu kan jajan. Nek. Nek. Gimana? Kerja tak mulai. Oke. Kena Mas Jis? Kena. Kiri. Kena lehernya bos. Leru. Gak apa. Gak di video. Gak apa. Di video apa ya? Gak apa wes. Gak apa. Anu sampean mandek. Dapat duluan burung puyuh ya.
kita cuma dapat 4 karena lumayan, lumayan sulit, medannya juga lumayan sulit. Nah, kita langsung ke acara memasak. Wah, iya masak, mangan ben. Wes, langsung. Wis jebuk kita. Nggih sumpet ae ya, Mas.